Balik lagi di video aku kali ini. Kali ini aku mau nunjukin ke kalian kalau misalnya nanti aku bakal nonton konser. Yeay! Tapi aku bakal nonton konsernya itu dengan harga yang murah. Jadi konsernya itu kayak misalnya kalian nonton acara-acara musik di Indo yang biasalah ada pagi-pagi kayak gitu ya, yang murah-murah kayak gitu, tapi konsernya tuh kayak konser berkualitas di sini loh. Artis-artisnya itu terkenal-terkenal dan harganya murah. Jadi aku seneng banget, aku baru dapet dikirimin tiketnya ini. Ini kelihatan gak sih? Iya, aku beli tiketnya dari Interpark Tiket. Ya, jadi acara namanya yang bakal aku datengin itu 2018 Asian Song Festival. Ini dia, dalemannya kayak gini. Iya. Belakangnya lucu kali. Terus ini ada tulisannya Interpark Tiket. Fokus dah. Terus ini Interpark Tiket. Terus ini aku nonton bareng temen-temen aku. Ini dia. Tunggu sebentar. Untuk tiketnya kayak gini. Ada 4. Jadi kalau misalnya kita beli tiket di Korea sini, kalian maksimal satu akun maksimal bisa beli 4 tiket. Lebih dari itu kalian nggak bisa. Kalian harus, kalau misalnya kalian mau beli banyak, kalian harus pakai akun yang lain. Terus ya, skin lagi. Nanti aku bakal nonton Asian Song Festival ini tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober jam 7 malam, tempatnya di Busan Asiade Jukyong Kijang. Aku enggak sabar banget mau nonton ini. Yeay. Jadi aku jelasin dulu ya. Interpark itu, sepencarian aku, dia itu all shop pertama yang ada di Korea. Jadi dia tuh online shopping pertama. Terus dia itu jual macam-macam barang, kayak all shop kayak di Indo lah. Jadi banyak macam gitu jualnya. Dia jual kayak elektronik iya, jual makeup iya, jual peralatan sehari-hari iya. Nah, karena dia sukses, di all shop itu sukses, akhirnya si Interpark ini extended lah dia. Dia jadi jual tiket, terus dia juga jual buku-buku, kayak toko buku online gitu. Terus dia juga bisa booking tour online. Nah, abis itu dia udah sukses gitu, dia bikin juga Global Interpark. Jadi Interpark yang buat internasional, jadi orang-orang internasional itu yang di berbagai negara bisa beli. Nah, Interpark ini bisa diakses, shippingnya juga bisa di 230 negara. Dan service internasional, servicenya itu ada dalam bahasa Inggris, bahasa China atau Mandarin, dan juga bahasa Jepang. Nah, pembayaran dari Interpark ini, dia bisa pakai Alipay, bisa pakai PayPal, dan juga bisa pakai credit card. Jadi Interpark ini sebenarnya sangat membantu sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya, dia tuh terkenal banget. Nah, terus sekarang aku mau jelasin tentang Asian Song Festival ini sendiri. Jadi Asian Song Festival ini setiap tahun diadakan setahun sekali. Nah, kebetulan ini diadakan bulan Oktober, tanggal 3 Oktober. Dia tuh diselenggarainnya sebenarnya selama 2 hari, dari tanggal 2 Oktober sampai 3 Oktober yang 2018 ini. Tapi aku nonton hari keduanya, karena aku beli tiket hari keduanya. Aku nonton hari keduanya karena hari kedua itu line up-nya menurut aku lebih bagus. Untuk hari pertamanya itu dia line up-nya ada MXM, entah aku nggak tahu sebutannya apa. Terus ada Jong Sewon juga yang waktu itu produce 101 season 2 juga. Dia datang di hari pertama. Terus ada YDPP, entahlah aku nggak tahu itu. Abis itu ada The Boys, terus abis itu ada NUES juga. Itu hari pertamanya. Kalau yang aku tonton hari kedua, dia itu ada 101, ada Seventeen, Red Velvet, terus ada Promise_9,
aku juga nggak tahu, maaf ya kalau aku pronunciasinya salah. Terus ada BY, abis itu ada Momoland, dan ada MC-nya Lituk. Jadi hari kedua itu aku pengen banget nonton sih, soalnya kayak bakal rame gitu, line up-nya terkenal-terkenal, aku tahu banyak gitu. Terus MC-nya aja Lituk, jadi aku gak sabar banget menonton. Oh ya, by the way, aku belum ngasih tahu kan harga tiket ini berapa. Tiket ini itu harganya satunya itu cuman 5.500 won. Bayangin guys, 5.500 won nonton line up yang tadi aku sebutin. Kalian kalau nonton konser biasa aja mesti ngeluarin berapa mahal coba, juta-jutaan kan? Nah, ini ya kalau nonton ini kalian cuman keluarin 5.500 won. 5.500 won berapa sih? Paling 80 ribuan kah? Ya, 80 ribuan kah? Kurang lebih. Pokoknya segitu. Dan menurut aku ini murah dan bakalan worth it banget. Jadi nanti aku bakalan video lagi pas aku nonton konsernya. Jadi tapi pasti aku cuman kasih kayak cuplikan sedikit-sedikit gitu, gimana keseruan nonton konser yang murah tapi berkualitas. Okay, see you on the concert day. Oh,
신나게 재밌게 즐겨주시기 바라면서요. 자, 이번에 이제 다음 무대를 소개해 드리도록 하겠습니다. 근데 제 옆에 지금 아까 계셨던 두 분이 안 계시는데요. 바로 무대를 준비하러 오신 것 같습니다. 자, 이번 무대에서도 역시나 어마어마한 매력을 뿜뿜 하실 것 같은데요.
아시아 최고의 명품 보컬들을 만나러 갈 시간입니다. 자, 중화권과 필리핀을 대표하는 두 보컬리스트를 지금 바로 만나보시죠. A perfect singer with perfect dancing. China's national idol and an all-around entertainer. A sensational artist who will bring this place on fire. Show Low. She has a deep voice and powerful singing ability. A delicate singer representing the Philippines, who prepared a special stage just for today. Morissette Amon. 2018 Asia Song Festival Asian Vocalist. Listen to me, you're never more. The money don't make sense for. 지금在暗处发火. Yeah, yeah, yeah. 以前勉强都赢过，现在安全难捉摸，历史像你在堵我。 너무 대박. 오늘 진짜 웃어요.
지나가서 잊어버리지 않는 나를
이게 스타가 남았죠? 저희 엄청난 스타의 주인공이 누굴지 궁금해지는데요. 여러분들 누군지 아시겠어요? 이분들을 함께 불러보도록 하겠습니다. 준비됐어요? 가져가 예예 시작할 때부터 너만 생각해 마음을 못 잡아줄게
We're burning white, 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 white.
팝송 페스티벌 피날레의 주인공은 버로우즈였습니다. 여러분 감사합니다. Kondisi setelah selesai konser langsung kosong. Langsung kosong, orang-orang udah pada bertebaran entah kemana. Udah selesai nonton konser, gimana kesan-kesannya? Capek. Gimana, Jos? Rekaman Majinyo nggak direkam, Tae? Waduh, ada mati. Ya, suara sampai serak teriak-teriak gara-gara One One keluar yang paling terakhir cuma 3 lagu. Gila, gila, gila. Banyak artis-artis. Paling bagus siapa? Paling bagus siapa? One One. Seventeen. Ya, ya, semuanya bagus. Natal, Natal, Natal. Iya. Masuk YouTube ya kita. Sayangnya ada penyanyi-penyanyi dari Asia yang lain yang kita kurang tahu. Ada satu dari mana tadi, Jepang ya? Lama banget nyanyinya, gila. Overall bagus sih konsernya. Kalau bisa banyak-banyak ada konser kayak gini lagi, sering-sering nonton dah. Yang murah. Yang murah. Bawa suju. Bawa suju. Yang murah. Murah perlu di highlight. Perlu di highlight. Hey. Oh, capek.